Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya vaksinasi guna terbentuknya herd immunity di tengah masyarakat. Pada operasi keselamatan Toba 2022, Satlantas Polres Labuan Batu selain memberikan edukasi keselamatan berkendara, juga menggelar vaksinasi kepada para pengendara dan membagikan minyak goreng secara gratis sebagai bentuk apresiasi. Selain bertujuan agar terciptanya Kamsel Tipcar lantas di wilayah hukum Polres Labuan Batu, operasi ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna jalan serta pentingnya vaksinasi. Dalam operasi kali ini, pihak Satlantas mengedepankan giat preemptif dan preventif yang dilakukan secara persuasif dan humanis dalam rangka meningkatkan kepatuhan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan yang lebih utama untuk terbentuknya herd immunity bagi masyarakat Labuan Batu dengan vaksinasi. Salah seorang warga memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Dapat bingkisan, Pak ya? Apa itu, Pak? Sedikit tanggapannya dengan yang dilakukan lantas ini, melakukan vaksinasi dengan memberikan hadiah minyak goreng ini gimana? Senang ya? Senang. Pasien keberapa tadi, Pak? Yang kedua. Pada operasi ini terdapat 7 pelanggaran prioritas yang akan mendapat tindakan, diantaranya pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan HP, pengemudi yang masih di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, dan tidak menggunakan helm SNI. Dari Labuan Batu, Tim Waspada News TV melaporkan. Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.